mari kita coba kaji Nafi Basen Imam Ghazali. Yakin tiang mun beliau ya tetap sono bedayit bilang tahun gi. Aran jam bin alim soleh. Al-Hujjatul Islam. Jadi Hujjatul Islam itu ini pangkat para penghafal hadis yang kira-kira hadis yang dihafal itu tidak kurang dari 1 juta sanad beserta matannya. Tapi beliau tidak sih memastikan jamaah sekalian ya. Ndek sono pastian. Kebiasaan Basen. Jadi beliau mengatakan kebiasaan Lailatul Qadar atau malam Qadar itu datang bergantung dari tanggal piren. Malam apa tuan tanggal sekian Ramadan Basen. Ya, silakan ditulis anak-anakku biar diingat ini atau sudah mungkin dikaji ini ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, lamun sekek Ramadan senun jatuh pada malam Ahad atau malam Rebu, maka kebiasaan malam Qadarnya tanggal 29 Ramadan base. Kalau malam Ahad atau malam Rebu. Kalau satu Ramadannya jatuh pada malam Senin, maka kebiasaan Lailatul Qadar itu datang tanggal selikur, tanggal 21. Jika tanggal satunya jatuh pada malam Selasa atau malam Jumat, maka biasanya malam Qadar itu tanggal 27. Mun malam Kamis ton tanggal sekeja, biasanya tanggal selai. Mun malam Sabtu ton tanggal sekeja, biasanya tanggal telu likur. Kebiasaan ditanggu kena pasti kan. Rasulullah juga tidak bercerita tentang, tidak menceritakan kita tentang kepastian malam itu. Kebiasaannya. Ingat tuh anak-anakku semua ya? Ingat. Nah. Lagu dia sak malam nu doang tok ngantih kena ko lemak kan. Tetap kita tunggu di sak malam itu kita tunggu dia. Tapi adit sak kendal ngantih arah ya penanduk marak kantit sak berjanji kan ce batur jaga nito bandara ya lain mantih kau jelo semenit lagu lupa ketuan berberuan perawakan berberuan tangkung ke dunia lema mu ini nit sak selewanan dia bedait padahal dengan mu datang lantaran sandi tanda akan menikah jadi supaya kelebet kita ngantih itu biasanya kita agak susah kalau tidak ada kepastian tu Ustaz Jumaili jadi paling tidak ada informasi dari ulama tu tanggal semenit.